Assalamualaikum pemirsa setia yang selalu menonton channel YouTube Keluarga Pak Ju. Di video kali ini aku mau kenalin pemirsa sama si biru yang cantik. Nah ini dia pemirsa, motornya sudah datang. Bapak tadi ngapain Pak? Ngecek nomor rangka sama nomor mesin. Iya. Jadi, pembelian motor itu harus begitu, sesuai ndak STN ini. Nomor rangka sama mesin sesuai pada. Nah, ini STN-nya, ini BPKB-nya. Sip ya. Kasih Mas Krisna. Iya. Di prono, Mas. Yo. Tapi ya nanti naden wong. Pasang efek ya. Ini pasang efek. Tapi biar cantik. Bisa ya ketimbang motor. Thank you.
ini udah selesai, tinggal tutupnya ini. Tutup ini, tadi bautnya tidak cocok, ini bautnya tidak cocok, nanti rencana saya potong nih. Potong di las ya. Dah, tinggal nutup sini, selesai. Karena surat-surat motornya si cantik biru ini masih mati ya pemirsa, supaya bisa segera digunakan, aku mau pergi ke Samsat hari ini untuk ngurus surat-surat supaya bisa aktif lagi STNK-nya dan BPKB-nya. Yuk kita berangkat. Fotokopi BPKB, STNK sama KTP. Di sini banyak tempat fotokopian ya, jadi bisa dipilih. Waktu datang langsung ke tempat fotokopi. Ini berkasnya udah siap, mau dibawa motornya ke tempat cek fisik. Antri. Katanya disuruh minta blanko dulu, kita antri di sini ya. Gosok dulu rangkanya. Cek fisik dan cek rangka mesin. Pasang lagi. Tadi udah dicek fisik, terus berkasnya dibalikin lagi. Sekarang kita tunggu di sini ya. Kita ke loket pembayaran dulu ya. Tadi aku sudah melakukan pembayaran, terus sudah dapat STNK baru. Sekarang kita mau ngambil plat motor.
udah dapat plat motornya, kita bawa pulang nanti dipasang sama bapak di rumah. Puas banget dengan pelayanan KB Samsat Tulungagung, luar biasa. Terima kasih untuk bantuannya ya. Sudah selesai urusan di Samsat, mari kita pulang. Tuhan, sampai rumah. Ibu nyapu-nyapu. Pengiriman barang apa? Alat-alat kendaraannya anak kami. Mbak Yosa. Nggih. Matur suwun ya, Mas. Nggih. Jadi ini paket yang diterima ibu tadi ya, yang diantar sama si Cepat Express. Beberapa hari yang lalu aku pesen beberapa, apa pak namanya, aksesoris motor ya? Aksesoris motor, behel muka belakang. Sama? Sama keranjang sayur. Iya, jadi aku kemarin beli di online shop ya, beli di Shopee. Kalau pemirsa mau tahu, tokonya itu di toko klasik 93. Keranjangnya mau yang dia anak. Itu behel belakang udah di unboxing. Yang di kotak apa ya? Cantiknya ternyata ini behel depan sama ini behelnya depan, ini keranjang sayur. Cantik, taruh sini. Wow. Cantik. Nah, sekarang mau tak pasang sing depan sih. Ini bapak pasang bagian depan. Plat motornya dipasang lagi ya sama bapak. Ini mau masang bel belakang ya. Dicopot dulu biar enggak ngiwu-ngiwui. Biar enggak ribet.
Jadi si cantik biru ini aku kasih nama Gaby, pemirsa. Kemarin waktu beli sama Mas Krisna itu, kendaraannya mati 8 tahun. Makanya dibawa ke Samsat supaya hidup, bisa aktif lagi. Terus ini sudah aktif ya, sudah bisa dipakai kemana-mana. Sudah taat sama aturan berlalu lintas. Mungkin kalau ada pemirsa yang punya keinginan beli motor bekas kayak aku, jangan lupa kalau misalkan motornya mati dihidupkan dulu supaya STNK-nya bisa hidup. Berarti kemarin itu sekalian karena mati kan, sekalian balik nama. Kita buat video ini biar juga sharing ya sama pemirsa. Kalau misalkan proses menghidupkan motor seperti apa, nanti mungkin melalui video ini pemirsa bisa dapat inspirasi. Waktu aku pergi ke Samsat, terus kalau juga misalnya mau membeli aksesoris motor juga tahu, mau beli online bisa, mau beli langsung di tokonya juga bisa. Ini beli motor ini bukan biar keren-kerenan, enggak ya pemirsa. Memang lagi butuh motor karena sejak Willy kuliah kan rebutan, jadi nih ibu pakai motornya, bapak pakai, aku juga butuh, Willy juga butuh. Jadi akhirnya beli motor second tapi tetap keren. Yang belakang udah dipasang, sekarang sadelnya dipasang lagi. Sekarang bapak pasang keranjang sayur, pemirsa. Ini bagel depan sama bagel belakang dan keranjang sayur sudah dipasang sama bapak. Terima kasih ya pemirsa sudah setia mengikuti video dari awal pembelian Gaby si biru cantik. Semoga videonya bisa menginspirasi pemirsa semua. Shalom, assalamualaikum. Tuhan memberkati.